sebelumnya di Cinta Fitri. Tapi bagaimana dengan bukti rekaman kemesraan kita berdua? Yang aku pengen di sini cuma satu, Moza, sebenarnya. Aku pengen kamu bantuin aku ngusir Farel sama Fitri dari tempat kamu dan jangan pernah ngebantu mereka. Udah itu aja. Kalau emang kamu nggak pengen keluarga kamu hancur. Fit, mestinya kamu itu ngaca, Fit. Semua ini gara-gara kalian, tau gak sih? Miska itu ngincar kalian, tapi kenapa mesti keluarga aku sih yang kena? Gue curiga selama ini orang yang bantu Miska itu Moza. Ya, siapa nih? Niat telepon gak sih? Miska. Siapa ya? Aneh banget. Paling biasanya promosi tuh. Hari gini masih promosiin produk. Hal apa mungkin Moza yang bantuin Miska untuk ngusir lo sama Fitri? Enggak. Gue juga gak tahu, Is. Alasan apa Moza bantuin Miska? Kita harus cari tahu, Is. Mungkin gak Aldo juga terlibat dalam masalah ini? Kayaknya enggak deh. Gak mungkin Aldo bantuin Miska. Sekarang Farel sama Fitri mau tinggal di mana ya, Di? Apapun yang terjadi, kamu harus bisa bujuk mereka untuk tinggal sama kita, Kay. Dari awal juga seharusnya mereka tuh tinggal sama kita, Kay. Nggak akan terjadi seperti ini, kan? Tapi gimana kalau Miska sampai nyakitin Abel, Rita, atau Dewa, Di? Kay, kita semua tuh satu keluarga. Apapun yang terjadi sama kita pasrahin sama Allah, ya. Lagian juga nggak mungkin kan kita ninggalin Mami, Farel, Fitri sendirian. Iya, makasih buat pengertian kamu ya, Di. Udah Mia ya, Bumi sama Tante Pinkan mah tinggal di rumah Kela dulu aja. Ya, kan enak tinggal bareng keluarga, jadi gak ada yang susah. Fit, pokoknya enggak. Mau hidup susah sekalipun, Mami tetap sama kalian. Udah titik. Enggak, Mi. Mi, sebaiknya kita tinggal bareng aja, Mi. Tapi Ayah sama Farel kagak loh. Kan Ayah cuma titip Bumi sama Tante Pinkan aja. Kalau Ayah sama anak-anak sama Farel mah gampang bisa ngekos, bisa kontrakan, sedimana aja. Iya, Mami juga kemanapun Farel sama Fitri pergi, ya Mami ikut Farel sama Fitri. Di, kita nggak bisa tinggal di rumah lo. Gue takut nanti ada salah satu dari keluarga lo jadi korbannya Miska lagi kalau gue tinggal di sana. Rel, kita nggak pernah takut, Rel. Iya, gue tahu. Tapi gue nggak mau. Gue pokoknya takut, Di. Gue nggak mau ada keluarga gue tuh berurusan sama Miska, pokoknya. Gue nggak mau ada yang jatuh korban lagi, Di. Dan lagi pula, gue ada berita yang bikin semuanya kaget. Tapi aku harap semuanya tenang ya dalam menyikapi ini. Berita apaan sih, Bang? Aku curiga Moza selama ini menjadi orang atau jadi mata-mata Miska.
Ya, nggak mungkin. Masa Miska bisa mempengaruhi Moza sih? Buat apa sih Moza bantuin Miska? Aku juga nggak tahu. Itu tuduhan berat loh, Kak. Kak Farel yakin? Aku yakin banget. Karena aku pernah lihat Moza itu teleponan sama Miska. Dan aku udah cek sama Faiz nomor teleponnya itu. Yaudah deh, gini-gini. Nanti coba Ayah ngomong sama Pak Moza ya. Insya Allah dia mau terbuka kalau ngomong sama Ayahnya. Siapa tadi mau ngaku kan? Sayang, ada temennya tuh. Oh, Andi ya? Emangnya apa sih yang ketinggalan? Cek aja. Apaan lagi sih, Andi, yang ketinggalan? Wah, Andi sih, Bel. Ini gua. Nggak gitu, soalnya tadi ya si Andi lewat sini terus gue sempat ngobrol sama dia. Kalau diem? Nggak apa-apa kok. Bel, gue kesini mau ngomong sama lu. Kalau gue itu sebenarnya nggak mau ngaku-ngaku yang nemuin cincin lu. Ntar gue dikira cowok apaan lagi. Tadinya gue udah mau ngomong sama Andi, tapi dia udah keburu salah paham duluan. Gue minta maaf ya, Bel. Gue gak marah kok sama lo. Jadi, kita bisa temenan lagi dong. Bener ya? Nah, gue gak mau lagi nih kalah sama si Andi. Diana, lu ngapain di sini? Loh, lu sendiri ngapain di sini? Jadi gini, itu tuh ada kartun baru, judulnya High School of the Dead. Ceritanya tentang semua orang yang di bumi ini udah mati, jadi zombie. Cuma kita doang nih manusia, ya kan, Bill? Wow. Apa sih lo, jelas banget deh. Seru kan? Tau. Aku harus selesaiin masalah ini secepatnya. Aku nggak mau jadi bodyguard Miska terus-terusan. Kita mesti ketemu. Wah, kebetulan nih. Aku juga lagi lapar. Ketemu sekarang aja yuk, sekalian makan. Enggak. Nanti malah ada yang mergokin kita lagi. Aku kantor kamu aja sekarang. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aku SMS-in ya alamatnya. Oke. Untung aja Aldo lagi sibuk dan percaya aku pergi cari kardus buat Farel dan Fitri pindahan. Semoga setelah ketemu sama Raymond aku udah gak usah bohong lagi sama dia. Ngapain dia malam-malam kayak gini? Pak, ikutin mobil itu, Pak ya. Bu, ini data-data Raymond yang Ibu minta. Bagus. Ini sesuai apa yang gue minta. Waktunya buat kedatangan si Raymond. Malam-malam begini pakai masuk kantor segala. Aneh bener.
biar kita tahu. Aku senang kamu datang ke sini, Mos. Aku kangen. Aku perlu ngobrol di ruangan kamu. Mari. Tolong jawab dengan jujur. Apa kamu kenal sama orang yang namanya Miska? Enggak. Atau kamu pernah dihubungin sama orang yang namanya Miska? Aku nggak kenal siapa dia. Lagian kenapa sih? Soal foto-foto itu. Apa foto itu pernah hilang? Atau ada orang lain yang tahu soal foto itu? Mos, aku nggak mau buat kamu bingung. Foto-foto itu aku jaga. Aku jaga dengan aman, Mos. Dan cuma aku yang tahu. Aneh. Kok Remin kayak nggak tahu apa-apa gini sih? Mos, kenapa kamu kelihatan stres gitu? Ya iyalah aku stres, gimana aku nggak stres coba? Ada orang yang meres aku gara-gara foto itu. Kamu nggak tahu kan, ada orang yang nggak sengaja ngeliat kita waktu kita ketemuan di kafe itu. Dan dia yang meres aku. Oh, kamu nggak usah takut. Lagian siapa sih orang itu? Aku mau buat perhitungan sama dia. Jangan, jangan, jangan. Mendingan sekarang kamu kasih foto itu sama aku. Kamu nggak usah berlebihan lah. Foto-foto itu aku jaga dengan aman. Kamu nggak tahu itu semua bisa hancur hidup aku, tahu nggak sih? Kamu mau lihat aku menderita, hah? Mos, aku nggak mungkin mau kamu menderita, Mos. Kalau gitu balikin fotonya. Nggak bisa. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mos. Mos, aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu lepasin! Tolong! Tolong! Kamu usah kayaknya. Sekarang kamu usah minta tolong deh, Bang. Pasti nggak aku bajingan kamu. Aku cuma mau sama kamu, Mos. Yeah.
minta tolong sama siapa, ha? Jihan, kamu lepasan! Bawa Mosa, Fit. Kasihan sama Ibu Lia ya, Tante. Mesti pindah-pindah kayak gini. Ini orang kelakuannya sama pisan sama si Miska. Sama-sama bekas belen. Kasih pelajaran. Kamu tuh sebenarnya kasihan sama Bu Lia apa kasihan sama diri kamu sendiri? Gara-gara harus bongkar muat barang-barang bawaan lagi ya? Ya kasihan sama Ibu Lia dong, Tante. Kan kalau orang udah berumur biasanya agak susah untuk adaptasi sama lingkungan baru, mesti penyesuaian tempat baru. Iya kan, Tante? Makanya jangan omong doang. Mendingan kamu tuh bantuin kerjaannya Bu Lia. Iya, ya tapi kan saya... Tapi kasihan. Iya, saya kasihan sama Bu Lia, iya. Cuma... Kamu tuh benar. Bu Lia tuh sekarang sudah tua, sudah berumur. Jadi tenaganya tuh nggak sekuat dulu. Nah, kita kan harus berterima kasih sama Moza. Sebagai rasa terima kasih kita, kamu bantuin Tante ya, beresin rumah ini ya. Gimana? Udah, jangan kebanyakan mikir. Sekarang, kamu ambil kain lap sama kain pel di belakang, terus kamu bersihin tuh semua kamar, tapi kamu lap-lap dulu mejanya. Ya, sampai bersih, terus lantainya dipel sampai mengkilat. Ngerti kan? Sekarang, Tante? Ya iyalah, masa kapan lagi? Cepet! Saya ya? Aduh! Tante juga ikutan, kan? Iya, cepet sana! Ayo! Pesantren ini lebih baik nggak usah dijual aja di pesantren ini, Pak Kiai. Ntar kita bisa jelasin kok ya. Nggak udahlah. Kalau memang saya harus kehilangan pesantren ini, saya udah ikhlas. Jangan gitu, Pak Kiai. Kalau pesantren ini dijual, kita anak-anak santri mau ngaji kemana lagi? Mereka kan udah pada gede. Mereka bisa ngurus diri sendiri. Kalau datang nggak diundang, mestinya pulang juga nggak diantar kan? Kayak Jalangkung aja, Pak Kiai. Terus terang aja, Pak Kiai, kita masih butuh tuntunan dari Pak Kiai. Jadi kalau Pak Kiai nggak ada, terus kita siapa yang ngajarin, Pak Kiai? Ya, anggap aja semua itu cobaan, Pak Kiai. Kan Pak Kiai sendiri ngajarin sama kita. Kalau misalnya kita mendapatkan cobaan, harus sabar dan tawakal. Lagian juga Pak Kiai sendiri bilang, kalau Allah itu tidak akan memberikan cobaan yang melebihi batas kemampuan umatnya, iya kan? Iya. Itu kan pada pintar. Tapi Pak Kiai, saya yakin kalian pasti bisa ngurus diri kalian masing-masing, walaupun karena saya. Bukan gitu, Pak Kiai.
kita masih butuh buat Bapak Kiai. Jadi tolong dong Pak Kiai, pesantrennya jangan jadi jual ya, ya? Ya udahlah, nggak ada gunanya lagi ngelawan. Mungkin ini udah takdir kalau saya harus kehilangan pesantren ini. Gimana? Gak tahu. Terus kita belajar di mana? Semua. Di, Kay, udah lama. Lumayan. Sorry ya, Moza lagi keluar bentar. Katanya sih dia cari kardus. Kasihan ya Aldo. Dia sama sekali nggak tahu kalau istrinya yang bikin Farel sama Fitri itu pergi dari sini. Kalian kenapa sih? Kok malah bengong? Kalian nggak marah kan soal Farel, Fitri dan Bulia? Enggak kok Al. Malahan mereka mau ngucapin makasih sama kamu karena kamu udah ngerawat mereka selama ini. Apa yang kami lakukan gak sebanding dengan kebaikan mereka, Ki. Farel Fitri udah terlalu baik sama kami. Sumpahin aja semuanya. Siapa lagi yang mau disumpahin? Kasih tahu aja sama Ayah, biar lega. Oh, cerita dong sama Ayah biar lega. Pa bilang kita lagi saudara. Berarti kalau misalnya sedih tuh bareng, senang bareng. Pak, kita tahu kok. Mau ngomongin sama Miska. Tahu dari mana kamu? Fit, Fit aku mohon, Fit tolong aku, Fit keluarga aku pasti hancur, Fit aku mohon sama kamu. Pak, ayah pengen bantu. Tapi gimana ayah bisa bantu? Ayah gak tahu kok duduk permasalahannya di mana. Jadi, dari Miska tahu. Sabar ya, Pak. Satpam kerja nggak ada yang becus. Gimana mungkin mereka bisa nyelonong gitu aja? Sialnya kalau gue lapor polisi urusan jadi panjang. Pak, ini ada telepon. Eh, gak lihat apa kantor udah tutup? Suruh telepon lain kali aja. Tapi ini penting Pak, katanya dari Ibu Mi. Saya gak peduli dia siapa tahu. Tutup teleponnya. Dan kamu suruh saat memeriksa lagi seluruh kantor. Biar gak ada yang sembarang orang masuk. Iya Bang, jadinya Pak Moza itu waktu itu benar-benar mabok. Gak tau dimabokin, gak tau juga dimabok sendiri, pokoknya sampai gak inget apa-apa, pokoknya maboknya parah. Nah, akhirnya dia begitu tuh sama si Raymond tuh. Terus, nah katanya Pak Moza, si Raymond itu sempet moto pas mereka lagi beginian. Nah, gara-gara Pak Moza takut fotonya kesebar, kalau misalnya Pak Moza nolak si Raymond, akhirnya Pak Moza sama Raymond ketemuan. Pas lagi ketemuan, si kunyok Miska itu ada di sono. Jadi Pak Miska ngedengar pembicaraan mereka berdua. Akhirnya Pak Miska nyari kesempatan. Jadinya Pak Moza itu sekarang diperes gitu katanya sama si Miska. Mau ngasih tahu ke Aldo tentang foto itu. Gila tuh orang ya. Gak bisa lihat celah dikit, pasti adanya jahatnya. Ya Pak Moza juga kasihan sih. Katanya kalau misal dia kagak bantuin Miska, Miskanya nanti mau ngasih tahu ke Aldo lah, mau ngerusak keluarganya lah. Dia kan takut kalau Alija itu jadi konsekuensinya nanti. Iblis tuh orangnya. Benar-benar iblis si Miska nih. Aku rasa opsinya cuma satu, Fit. Ngancurin kita dan ngancurin orang-orang baik yang ada di sekitar kita juga, yang bantuin kita. Ya kita gak bisa diem aja, Bang. Kita harus bantuin Pak Moza juga. Ya jelas lah, Fit.
Aku gak bakal diam aja. Aku udah kepikiran rencana untuk menghentikan langkah si Miska ataupun si Raymond itu. Mas, Mas, kamu jangan sedih ya. Setiap orang itu pasti pernah punya salah, Mas. Tapi setiap orang itu juga pantas untuk mendapatkan kesempatan kedua untuk bangkit. Kamu jangan khawatir, Mas. Aku gak akan ngebiarin siapapun, siapapun itu untuk meras kita, Mas. Kamu tenang aja, aku akan dapetin foto itu. Makasih ya, Rel. Tapi, Mas, kamu tahu gak foto itu kira-kira ada di mana? Waktu itu dia pernah nunjukin ada di laptopnya, Rel. Rel, kamu jangan nekat ya. Ya, kamu jangan khawatir ya. Ayo, nunggu apa sih? Udah lapar nih. Ntar, makan aja di otak lo. Ini lagi ngomongin pesantren. Tahu, mikirin diri sendiri aja. Dasar perut karung. Maruk lo. Iya ya, kadang-kadang gue gak habis pikir. Ternyata pengaruhnya gede juga buat Kiai. Iya, gue nyesel banget. Cuman gara-gara diiming-iming duit. Langsung aja kita, kagak mikir panjang lebar. Ngebujukin tuh Pak Kiai buat ngejual nih pesantren. Inilah tanda-tandanya orang bodoh mau ditolol-tololin aja. Aduh, puyeng gue jadinya. Lu mah bodoh gak usah ngaku, udah jelas. Mana pakai lagi susah lagi kita bujukin buat ngegagalin jual pesantren. Aduh. Iya Kang, ngerti. Tapi makan dulu yuk, lapar. Ntar ah, dibilang ntar. Makan mulu sih lo udah kelar ya. Lagi ngomongin Sri. Mulut karung. Maruk. Kita ini harusnya dari Kiai. Bahwa Kiai itu benar-benar ketipu sama developer. Iya, kita nggak boleh ngebiarin Pak Kiai jadi korban. Sebab apa? Pak Kiai itu kan orangnya bebas sama kita. Nah, kalau sampai pesantren dijual, kita mau belajar di mana? Eh, Norman, ini kita harus gerak cepet nih. Bagaimana caranya nih supaya ngegagalin? Terus gimana dong caranya? Itu, kita makan dulu ya. Kalau belum kosong, nggak bisa mikir. Kalian kalau udah kering, kita bisa mikir. Iya juga sih. Ya, gue perlu juga ngepur polcong mami tadi. Nah, aja. Ah. Aduh, ya Allah, nyangkut. Waduh, launya. Gila lu, eh. Disikat semua lagi. Wah, jangkrik. Nggak mikirin orang lain. Wah, bener-bener dah. Maruk, rakus, biang kerok. Akan kelamaan. Kita keburu lapar. Iya, lapar. Lapar-lapar, apa aja lu garis? Makan semua! Nih enggak, sekalian lu garis nih ya. Nggak tahu diri lu. Sayurnya apa? Masih ada. Pak Ramon jelas-jelas bilang, seluruh area kantor harus diperiksa biar nggak ada orang asing yang bisa masuk. Baik, Bu. Ibu Miska telepon lagi, Pak. Dia maksa. Katanya ada hubungannya dengan Bu Moza. Ini orang keras kepala banget. Dia udah mana? Mau apa? Keluar kamu! Gila, baru kali ini pencuek ya. Lo pikir lo bisa meres Moza? Iya? Hah? Farel. Farel tahu. Wah, gawat. Gue harus kesana sebelum umpan gue hilang. Oke. Sekarang gue tanya sama lo. Di mana fotonya? Gue ngomong sama lo! Biar lo pukul berkali-kali. Gua gak akan kasih, karena gua gak punya.
Tanya. Aku tanya sama lo, di mana portalnya? Di mana? Udah kontrol semua. Aduh, Fit. Sampai kapan ya? Satpam-satpam itu nggak sadar kalau ada Farel di dalam. Kayaknya udah waktunya deh. Kita panggil bantuan deh. Halo, Is? Gue kasih tahu di mana foto-fotonya. Kalau nggak dengan terpaksa, gue masukin kepala lo ke dalam ini. Cuma gue gak tahu maksud lo apa. Keras kepala lo ya. Gue punya satu cara. Biar lo buka mulut lo. Jangan! Makanya lo kasih tahu di mana foto-fotonya. Kalau gak dengan terpaksa, gue masukin kepala lo ke dalam ini. Oke. Coba aja kalau lo berani. Gua akan tuntut balik lo. Gua berani banget ngelakuin itu. Mau gua itu. Satu. Lepasin. Dua. Jangan. Tiga. Oke. Gua ngaku. Foto-foto itu ada di dalam laptop di dalam rumah. Lepasin. Terus kamera lo di? Ada di rumah juga. Ya alamatnya di mana? Di Jalan Gratik nomor 5. Oke. Gua lepasin. Tapi ingat lo ya, perbuatan lo ini gak sama dengan apa yang lo lakukan masa. Ya, Rel? Yes, bentar lagi gue SMS-in alamat rumah si Raymond. Terus lo ambil kameranya. Terus di laptopnya tuh ada foto-foto Moza, lo hapus semuanya, ya? Oke. Lo SMS-in cepat biar gua kesana sekarang, ya? Oke, cepetan. Aduh, perut gua kenapa sih? Bega amat. Udah 3 hari kagak nyetor. Gimana urusan ya? Bisa sakit. Paul, ada Eyang nggak? Papa, ada pak, sebentar ya. Eyang, papa Eyang. Dicar ya? Iya. Halo. Papa, pak, ada genderuwo nggak? Kamu ini, mau ngomong sama siapa sih? Ya sama si genderuwo. Ya ilah, kenapa nggak langsung bilang sama Yuga tadi? Kenapa panggil papa? Enak aja kamu ini. Kayak di absen aja kita. Aduh, kamu bukannya ngaji lagi. Nelepon-nelepon. Mana sih pokok orang lagi kangen malah diomel-omelin. Ya, Beta. Halo, Bu Ticer. Genduro, gue minta tolong sama lo. Lo beliin gue obat pencahar yang bentuknya kayak coklat. Duh, gue udah 3 hari nih. Kagak nyetor-nyetor. Lama-lama bisa hancur perut gue. Ya, jangan lupa. Aduh, Bu Ticer. Kasihan sekali. Itu belinya di mana? Beta yang tahu. Beli di mana? Di Pasar Kembang, apa enggak di toko material? Oh, begitu ya. Bu Ticer, kenapa enggak sekalian beli semen sama batu bata sama batu koral? Biar lengkap begitu, biar mantap. Nah, lu pintar kalau kayak gitu. Lu bodo amat sih. Di mana-mana beli obat kalau enggak di apotek, di toko obat. Gimana sih lu? Buruan ya. Ntar lu anterin ke pesantren. Iya. Iya, Bu Ticer. Ada Beta. Saya ada masalah. Hai. Ayo. Mana sih punya anak gua? Bodoh semuanya. Aduh, perut gua dah. Mana sih? Lama amat sih genderuwo. Hai. Aye. Lama amat sih lu. Aduh, Ibu Ticer. Kita kan cari ini pesanan datang. Ini. Banyak amat. Lu mau bikin gua moncor?
Aduh weh, Buntichar, daripada beta beli sedikit-sedikit, ya kan? Nanti bolak-balik, putar sana, putar sini. Kelamaan. Mendingan beta beli sekali banyak buat stok. Mantap. Pinter juga loh. Makasih ya. Oke, Buntichar. Buntichar, sorry. Ini, kepeng. Uang. Apa kepeng? Uang. Oh, duit? Iya. Oh. Assalamualaikum. Ah, pinter. Hai, kayaknya Yun suka gangguin cewek orang. Orang udah punya suami, masih limbet juga. Aku gak peduli. Seh, bener ya. Moza ini, dia itu istri sahabat gue. Dan gue paling gak suka orang kayak lo ganggu rumah tangga sahabat gue. Lo denger? Ini macet lagi, harus gue tukur lagi ke sana. Gimana ya, kantor lama supaya cepet ya. Aduh, kalau Fitri sampai dapat tuh foto gawat nih. Ayo dong, Miss, kamu ke toilet Remo nih, buruan dong. Assalamualaikum. Bapak Iki cari siapa ya? Ah, malam Mas. Saya disuruh sama bos kamu untuk ngambil kamera sama laptop. Waduh, Mas. Tapi, turun majikan gak ngomong apa-apa, Mas. Jangan-jangan Mas menipu ya? Saya bukan penipu. Saya serius. Tapi bener, Mas. Saya dipesenin sama turun majikan, saya gak boleh, Mas, ngasih barang-barang sembarangan. Apalagi, Mas, saya gak dikenal. Bentar ya. Yes, gimana? Udah ketemu laptopnya? Rel, gini. Ini orang yang jagain rumahnya ribet banget. Jadi mendingan biar Raymond aja. Suruh ngomong sama pembantunya. Ya. Oke. Sekarang suruh pembantu lo untuk buka pintu untuk saudara gue. Lo tinggal lagi lo, hah? Lo mau gue masukin ke kloset lagi lo? Hah? Mau gak? Di, buka pintu gerbangnya, Di. Dia teman saya, Di. Iya, Doro. Iya. Siap. Makasih, Mat, ya. Tunggu reaksinya aja. Mari nunggu buah-buah. Anak gue punya otak. Orang-orang yang namanya pengen pintar tuh belajar, ngaji, bayang, tidur mulu, badan udah kayak kebo. Waduh, betis udah kayak talas bubur. Waduh, coklat nih. Iya. Nih, kalau orang pelit dipelitin lagi. Makan. Yang ini gue telan. Yang ini 4 gue isep-isep. Ambil tidur. Amat tinggal orang pelit. Orang pelit. Tidur. Ah.
Norman, tumben sudah pada tidur. Geningan. Apa sih, Cak? Coklat. Pasti ini punya Kang Norman. Iya, belinya kapan ya? Jalan-jalan kita makan coklat. Kita ambil, Cak. Jangan, Cak. Jangan. Kita harus ngomong dulu. Nanti dosa. Kita kan di pesantren. Oh iya. Kang Norman, minta coklatnya ya. Iya, silakan, Chef. Ambil tapi dua aja ya. Oh iya. Makasih, Kang Norman. Teacher, saya juga ya minta ya, dua ya. Apa yang khas lo? Boleh-boleh ambil aja. Iya, makasih. Siram aja. Buset, ini urusan mati ini mah gak ada temennya, jorok. Saya dulu. Woi, buruan juga. Buruan, woi. Iya, mah, satu. Pak Ramon biasanya simpen kamera di sini, Mas. Tapi saya enggak tahu di mana naruhnya. Oke, enggak masalah, biar saya cari sendiri, Mas. Ya sudah, Mas, saya tinggal. Permisi, Mas, ya. Permisi. Kameranya udah di tangan gua sekarang. Oke, sekarang lo hapus aja foto-foto yang ada di kamera itu. Oke. Udah dihapus semuanya. Foto yang udah dihapus dari kamera itu. Laptop? Yang di laptop juga lo hapus semuanya foto-fotonya. Selamat malam. Maaf, Bu, Ibu cari siapa? Tamu harap melapor. Mau ketemu sama bos Bapak, namanya Pak Raymond. Udah ya, saya mau ketemu dia. Bu, memang di sini harus peraturannya. Ibu harus bikin janji dulu, baru boleh masuk. Ya udah, sekarang tulis di situ, nama saya Miska. Saya mau ketemu Pak Raymond sekarang juga, udah, titik. Tapi, Bu, Pak Raymond tidak bisa memberikan izin siapapun yang boleh masuk. Oke, gini, Pak. Nih, di dalam ya, Pak Raymond itu lagi sama orang-orang gak dikenal. Dalam bahaya. Bapak mau ngelihat bos Bapak itu tiba-tiba mati? Mau kan? Mau? Hah? Udah ikut saya aja udah lah. Lagi dia. Rel, ini laptopnya dikunci. Dia minta password. Tanyain dong. Password laptop lo apa? Lo ngomong dong. Lo jangan cari gara-gara ya. Password laptop lo apa? Lo ngomong! Jawab! Ayo jawab! Raymond Mozart forever. Forever? Gila, hari gini masih pake forever. Norak tau gak sih? Kamu gak kreatif banget. Oke, Ramon, Moza,
ever. Kebuka, kebuka. Oke, gua harus cari foldernya. Di mana ini? Ya Pak, buru kabur nih Pak. Pak, buruan. Aduh, Faiz gimana sih? Kita pasti ketangkep nih. Is, gimana ya? Sudah ketemu, Is? Foldernya udah ketemu? Belum, belum. Gue lagi cari. Ini foldernya banyak banget. Jadi harus dibuka satu-satu, Rel. Pelan, harus pelan. Is, buruan dong, Is. Buruan. Lo hapus semua foto-foto di situ ya, Is, ya. Ikut dia. Di. Ya, Joro. Tangkap mereka. Mereka itu maling. Ya, Joro. Oh. Maling ternyata. Waduh. Polisi sampean, no? Yang ada majikan lu gue laporin polisi, tau? Ya, gue. Bola itu bundar, Bung. Sekarang gantian kamu yang kena akibatnya. Siapa kamu? Miska. Oh, jadi ini Miska yang sering disebut-sebut itu. Ya, terserah. Oke, gini. Saya punya uang banyak sekali. Lebih daripada Anda mungkin. Dan perusahaan Anda. Saya minta foto itu. Sekarang. Udah aman di rumah saya. Gimana situasinya, Di? Udah aman? Apa? Gimana? Sorry, tapi filenya sudah keburu kehapus. Dan mereka berhasil. Forever.